Arab tahun 1 muka surat yang ke 4. Bahasa Arab tahun 1 buku teks warna kuning muka surat yang ke 4 huruf alif dan juga hamzah. Baik. Pembelajaran kita sebelum ini kita sudah pun mengenali 6 baris yang ada pada huruf alif ataupun hamzah, iaitu a, i, u, a, i, u. Dan sebelum ini juga Malik telah mengajar kamu 3 kalimah yang ada pada huruf alif yang pelbagai baris. Okey, yang pertama adalah a, asadu, singa; i, ibidu, unta; u, uzunu, teri. Okey, jadi hari ini kita akan sambung huruf yang keempat sehingga 6. Yang keempat adalah yang kelima adalah i, yang keenam adalah u. Okey, kelima yang ada pada huruf alif iaitu daripada 4 hingga 6 iaitu asia, i, i, solun, u, u, tu, bi, su. Okey, baik. Dan ini adalah gambar yang terbaru untuk kamu, iaitu yang pertama adalah benua Asia. Benua Asia. Okey, yang kedua adalah resep. Resep pembayaran ataupun resep rasmi. Yang keenam adalah gambar sebuah bas. Tak kira bas sekolah ke, bas bandar ke. Okey, baik. Jadi seperti biasa yang mu'alim ajar sebelum ini, iaitu asadun singa. Contoh, okay, baik, kita dekatkan sikit. Okey, contoh yang pertama, apa yang perlu kamu buat adalah kamu kena mengulangi huruf ini yang berbagai baris daripada nombor 1 sehinggalah nombor 6. Okey, yang pertama iku, 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 iku. Okey, kalau kita perasan nombor 4, 5, 6 ni lebih panjang berbanding nombor 1, 2, 3. Okey, dia ulangi a, i, u, a, i, u, a, i, u, a, i, u. Okey, boleh. Okey, yang seterusnya kalimah dan juga maknanya ataupun apakah maksud pada kalimah ini. Okey, asadun singa, i, ibilun, unta, uzunun, telinga mendengar. Okey, ulang. Asadun singa, i, ibilun, unta, uzunun, telinga mendengar. Okey, sekali lagi. Asadun singa, ibilun, unta, uzunun, telinga mendengar. Okey, ini yang kamu semua belajar minggu lepas. Okey, jadi pembelajaran kita pada hari ini kita sambung 3 lagi daripada yang minggu lepas. Okey, teruskan. Asia, benua Asia, i, i, solun, resi, u, tu, bi, su, bas, ramainya orang. Okey, kita ulang lagi. Asia, benua Asia, i, i, solun, resi, u, tu, bi, su, bas, ramainya.
kita ulangi semua sekali. Okey, wahai isnani nabda. Baik, itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini.
muallim harap semua anak didik muallim dapat memahami dan mengingati apa yang diajar pada hari ini. InsyaAllah sekejap lagi kita akan bersemuka bersama muallim. Jika tidak faham atau tidak ingat, boleh tanya muallim. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama kongsikan di antara kita semua yang mana yang hebat, kongsikan dengan sahabat-sahabat kita yang perlu akan bantuan kita. InsyaAllah kita jumpa sekejap saja lagi. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.